Traveler aksi kocak para pembalap MotoGP saat tes pramusim masih menjadi perbincangan hangat. Termasuk unggahan seorang jurnalis Afi Farhan yang memperlihatkan Marc Marquez tengah menyantap makanan yang diduga gorengan. Namun baru-baru ini Afif mengungkapkan fakta dari unggahan tersebut. Dikutip dari tribuntravel.com, beberapa waktu lalu Afif membagikan sebuah foto yang memperlihatkan Marc Marquez tengah berjalan sembari membawa makanan. Dalam foto itu, Afif mencantumkan keterangan Marc Marquez sedang memakan gorengan. Berkat unggahan itu, foto jepretan Afif lantas diambil oleh warganet kemudian dibagikan kembali hingga tersebar di media sosial. Alhasil, foto Marc Marquez pun menjadi bahan guyonan warganet hingga diberitakan di berbagai media nasional. Menanggapi hal itu, Afif lantas membuka suara tentang unggahannya itu pada postingan terbarunya. Ia menegaskan bahwa foto yang tersebar tanpa sumber yang jelas sebenarnya adalah jepretannya. Saat itu Afif sedang jalan-jalan di sekitar paddock sirkuit Mandalika pada tes pramusim kemarin. Tanpa sengaja ia melihat Marc Marquez yang sedang berjalan sambil membawa makanan lalu ia mengambil sebuah foto. Sebagai orang yang suka bercanda, Afif menambahkan kalau unggahannya dengan keterangan menggelitik itu memang murni sebuah guyonan. Padahal jika dilihat dengan seksama, Afif meyakini makanan yang sedang dimakan Marquez itu adalah roti. Afif juga melanjutkan bahwa tidak mungkin seorang atlet akan mengkonsumsi gorengan. Hal itu lantaran menurut asumsinya pihak panitia juga tidak mungkin akan menyajikan makanan itu. Ia pun lantas meminta maaf atas guyonan yang dianggapnya berlebihan hingga viral di media sosial. Tak lupa ia juga mengingatkan kepada warganet agar tidak langsung percaya dengan unggahan yang beredar luas di media sosial. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya tetap di kanal YouTube Tribun Travel. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!